Selamat datang di video tutorial Pos Aja. Video ini akan menjelaskan secara singkat tentang alur bisnis aplikasi Pos Aja. Pos Aja merupakan aplikasi mobile berbasis Android ataupun iOS yang digunakan untuk melakukan order pick up barang, baik itu untuk kiriman premium atau reguler. Aktivitas bermula dari pengirim melakukan order dengan aplikasi Pos Aja. Klik layanan Pos Instan Premium jika menginginkan layanan pengiriman dengan batas waktu antar maksimal 3 jam. Lalu, isi data pengirim, data penerima, serta isi kiriman. Sistem akan otomatis merekam pesanan dan admin akan segera menugaskan tim pick up atau oranger untuk menjemput kiriman. Admin membuka aplikasi pick up lalu memilih order. Kemudian memilih oranger yang akan ditugaskan. Setelah itu, oranger akan menerima notifikasi penugasan pick up dan melakukan konfirmasi penjemputan melalui sistem. Oranger berangkat ke tempat pengirim untuk melakukan pick up. Pengirim menyerahkan barang dan pengirim membayar kiriman sesuai dengan yang tertera pada sistem. Oranger menerima barang dan uang, lalu melakukan validasi di sistem Pos Aja bahwa kiriman sudah terpick up. Siap diantar. Oranger langsung mengantar barang sesuai dengan alamat tujuan. Oranger menyerahkan barang kepada penerima dan melakukan update status bahwa kiriman sudah terantar. Oranger dapat melakukan pick up kiriman kembali apabila mendapat penugasan dari admin. Untuk melakukan tutupan dinas, Oranger ke PC Loket dan membuka e-pos web, lalu login menggunakan user collecting atau Loket. Oranger mengentri seluruh kiriman yang diantar hari itu dan menggunakan external ID yang tergenerate di sistem Pos Aja. Setelah itu, cetak backsheet dan melakukan tutup backsheet dan menyetor uang ke pelayanan. Untuk yang layanan premium, Oranger wajib melakukan DO dan update status di e-pos antaran. Sedangkan untuk layanan reguler, menggunakan proses pengolahan berikutnya di bagian operasi. Selamat mencoba dan semoga berhasil.